لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله Bagaimana dengan batu emas itu, Ngir? Maafkan saya, Tuan. Izinkan saya menjadi murid Tuan untuk memperdalam ilmu dan keimanan hamba yang tak seberapa ini. Di dalam diri manusia ada segumpal daging. Apabila daging itu bagus, maka baguslah seluruh tubuh manusia. Namun apabila buruk daging itu, maka buruk pula manusianya. Dan segumpal daging itu adalah hati. Kita memiliki mata, tapi buta. Kita memiliki mulut, tapi bisu. Dan kita memiliki kuping, tapi tuli. Bahkan na'udzubillah min zalik. Kita memiliki hati, tapi tidak bisa merasa. Dan Gusti Allah menyediakan singgasana dalam kesesatan. Bersihkan hatimu, Ger, biar cahaya ilahi masuk. Saya rela, Tuhan. Saya rela melakukan apa saja asalkan Tuhan mau mengajarkan ilmu Allah untuk keselamatan dunia dan akhirat. Apa kamu yakin dengan omonganmu, Ger? Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Jagalah tongkat ini sampai aku kembali, Ngir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah menyerukan buat orang-orang beriman agar berpuasa seperti orang-orang sebelum mereka, wajib, sehingga kita bertakwa. Sibghatallah wal ahsanu minallahi sibghah. Dicuci hati kita sama Allah, dicelup hati kita sama Allah, terlahir kembali seperti bayi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, jawablah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Saudaraku yang dirahmati Allah, jawablah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد. Sebarkan Islam, bertablik. Di dalam Islam tidak ada paksaan. Apabila ada saudara-saudara kita yang ingin masuk ke dalam Islam, harus dengan cara yang baik. Tidak ada tipu muslihat. Kita terus berikhtiar untuk menyebarkan Islam. Biar Gusti Allah yang memberikan hidayah. Insyaallah Kanjeng Sunan. Semoga Allah selalu menunjukkan kepada jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Pergilah, temuilah Sunan Ampel yang dimuliakan oleh Allah. Belajar, tuntutlah ilmu dari dia. Insyaallah ilmu Islam akan lebih dalam lagi. Insyaallah. Raden Syahid, Lokajaya. Namamu bukan itu lagi. Apabila berkenan, izinkan saya untuk menggantinya. Silahkan Kanjeng Sunan, jika itu memang yang terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Namamu saat ini adalah Kalijogo. Apa maksud dari itu, Kanjeng Sunan? Sudah jelas, arti dari Kalijogo adalah penjaga kali. Niatanmu yang luar biasa untuk mendapatkan redha Allah. Sehingga kamu mau duduk di bantaran sungai sampai kurang lebih hampir 3 tahun. 3 tahun? Ya. Sehingga
kamu mencapai tingkatan paling tinggi, ma'rifatullah. Sebarkan Islam ke seluruh pelosok Pulau Jawa, Kanjeng Sunan Kalijogo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim sad. Kitabun unzila ilaika fala yakun fi rajun minhu litunzira bihi wa zikra lil mu'minin, yang artinya inilah sebuah kitab yang diturunkan kepadamu, maka janganlah ada kesempitan dalam dadamu karenanya, supaya kamu memberi peringatan dan memberi pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Sedulur-sedulur, kitab suci Al-Quran harus dijadikan pedoman dalam setiap kesempatan dan dalam keadaan apapun. Tanpa Al-Quran, hati kita akan gelap, akan kosong, dan mudah didatangi oleh setan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi'iznihi, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima syaa. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allah semua. Maka barang siapa yang bertobat dari kezolimannya dan tidak mengulanginya lagi, maka Allah akan menerima taubatnya. Kisanak, siapa kalian? Itu seperti ciri khas dari kelompok Belangkon Hitam yang sudah beberapa kali mencoba menyerang guru. Rangga, kamu tidak boleh cerita apa yang sebenarnya terjadi, karena aku gak mau Kembang Sari tahu kalau Romonya pemimpin Belangkon Hitam. Siapa pemuda yang waktu itu menolongmu? Namanya Bambang Buku. Dia salah satu murid kepercayaan Sunan Ampel. Dan kami ciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan supaya kamu mendapatkan pengajaran. Kita harus pergi dari sini secepatnya. Bambang Wuku pergi menolong Kembang Sari. Iya, Kanjeng Sunan. Padahal dia belum sembuh benar. Memang pantas disembah, memang pantas dipuja.